Guys, saka. Oke, selamat malam semuanya. Shalom aleikum. Saya ucapkan dari stasiun besar Wonokromo, Surabaya. Oke, Surabaya Selatan ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya mau naik kereta api ekonomi lokal satu petak aja dari Wonokromo menuju Surabaya. Jadi saya ini habis dari Loya Plaza Surabaya sana dan belum mau pulang ke rumah, cuma kalau naik ojek online itu mahal dan jauh ya. Jadi mau nggak mau naik kereta api ekonomi lokal harganya 6.000 dari Wonokromo ke Surabaya Gubeng. Oke, satu petak aja ya, cuma mau nggak mau sih, kalau naik ojek online mahal terus jauh. Kalau ekonomi lokal ini cuma 6.000 guys. Ya udah 6.000, jaraknya juga lebih cepet ya. Greget nggak sih naik kereta api cuma satu petak? Oke, jadi kereta ekonomi lokal yang akan saya naiki adalah kereta ekonomi lokal dari Sidoarjo tujuan Surabaya Kota dengan nomor KA408. Saat ini saya udah di dalam kereta ekonomi lokal dengan nomor armada K300203 di Pol Indo Sidotopo. Oke, cuma sepetak aja dari Wonokromo ke Surabaya Gubeng itu. Dalam meneh banget. Saat lagi berangkat guys. Selamat malam penumpang yang kami hormati. Baru saja kereta api KRD meninggalkan stasiun Wonokromo menuju stasiun pemberhentian berikutnya, yaitu stasiun Surabaya Gubeng. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan, periksa dan tutup kembali barang bawaan, jangan sampai tertinggal dalam kereta. Informasi pintu keluar stasiun Gubeng Lama sebelah barat, turun ke kiri dari arah datangnya kereta. Sedangkan pintu keluar stasiun Gubeng Baru sebelah timur, turun ke kanan dari arah datangnya kereta. Periksa dan turun kembali barang bawaan, jangan sampai tertinggal di dalam kereta. Kami sekenapun yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kemudian Anda menggunakan moda transportasi kereta api. Selamat malam, selamat berjumpa di perjalanan berikutnya. Persiapan stasiun Surabaya Gubeng. Oke,
Royal Plaza Surabaya dan niatnya tuh mau naik ojek online, cuma mahal ojek online-nya, jadi mau nggak mau baliknya naik kereta api ekonomi lokal aja dari Wonokromo ke Surabaya Gubeng. Dan kebetulan ekonomi yang saya naik ini ekonomi lokal dari Sidoarjo dari tujuan Surabaya Kota, nomornya K408, harganya 6.000 aja, lebih murah dari ojek online dan lebih cepat juga dari ojek online. Ya kalau ojek online itu dari Wonokromo ke Surabaya daerah Gubeng itu bisa sampai 15 menit ya, tapi kalau ini cuma 7 menit sampai, mantap banget. Greget gak sih? Kayaknya ini salah satu trip paling greget ya, cuma satu petak aja dari Wonokromo ke Surabaya. Greget banget. Ini keretanya sepi karena tadi sampai Wonokromo juga udah kosong nih kereta ekonomi. Perjalanan 7 menit. Ini kalau bisa dibilang tuh apa ya? Perjalanan gabut. Efek malas naik ojek online, kelamaan juga sih. Kalau naik ojek online kan harus nunggu dulu. Kalau ini kan langsung cus. Oke. Okay. Ini bentar lagi sampai Gubeng. Sekali lagi, yang dari Jakarta.